mungkin kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan konten kita kali ini, di mana aku menemukan kuliner yang dulunya pernah aku temukan di Palembang dan ada di Jebus. Kita menemukan salah satu warung di awal masuk Jebus, lokasinya di samping Perta Shop sebelum lapangan sepak bola Jebus, dan di depannya itu ada sejenis kayak outlet atau booth jualan minuman kekinian, guys, yang berwarna kuning. Nah, di seberangnya itu tertulis ketika kita datang, martabak kuah kari model dan tekwan. Kita sekarang sudah duduk ya, duduk bersama dengan owner. Owner sama chef juga, Bu ya? Tukang masaknya juga nih? Jadi owner, chef, wah ini mantap nih. Jadi semua rahasia resepnya nih dari beliau nih. Ini kita tanya dulu nih, Bu, ini nama tempatnya apa nih, Bu? Jalan Raya. Jalan Raya Jebus, warungnya? Sudi Mampir. Sudi Mampir, ya. Letaknya itu Jalan Raya Jebus, di samping di sana Om ini ya, iya. Perta Shop, di depan ada toko sama ada ini, Bu ya, ada apa sih itu ya, buat kebab, kebab tuh. Iya, kebab sama minuman-minuman kekinian gitu, pokoknya di situ awal masuk Jebus lah. Ini menarik sekali, pertama ini menarik sekali ya, karena jarang orang jualan yang martabak telur yang pas kayak gini. Jadi kita sering makan dulu di Palembang, Bu. Jadi ngobatin rasa kangen. Rasa kangen nih. Ini jualannya udah berapa lama nih? Udah dari 2007. Udah berapa? Udah 15 tahun. Wah, iya, kurang lebih 15-16 tahun. Waduh, ini mantep banget. Tapi di sininya baru berapa? Baru, di berapa? Baru setengah bulan. Baru setengah bulan. Kemarin di tempat Simping. Iya, kita juga sering makan, guys, dan itu enak lah. Pokoknya dia unik, Bu ya. Unik, unik. Bisa disebut ini enggak? Makanan-makanan khas Palembang enggak? Iya. Bisa ya? Bisa ya, dari tekwan, model, sampai martabaknya itu lebih ke arah-arah Palembang ya? Iya, kita rasanya itu. Oke, ini bukanya jam berapa jam? Dari jam setengah 6. Setengah 6 pagi? Iya, sampai setengah 10. Setengah 10, waduh. Setiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari, waduh mantap ya, kecuali ada keperluan lah ya. Oke deh, mantap nih. Di sini bisa dijelasin menu-menu yang ada di sini apa aja? Itu model mie, cap mie kan, tabak telur, kuah kari, kuah cuka, kuah model. Ada bakwan kuah dari harga 5.000 boleh 10.000. Iya. Nasi samin atau nasi minyak khas Palembang. Iya. Harganya dari 12.000 kalau telur, kalau ayam 12.000. Oke, intinya terjangkau lah. Dari 5.000-an tadi bakwan kuahnya ya, sampai yang paling mahal 17.000 nasi samin. Iya. Ya dengan varian ayam gorengnya. Oke deh, Bu, kalau kayak gitu kita udah lapar banget ya. Kita mau cobain menu yang ada di sini. Siap, Bu ya? Siap. Oke. Ya, ini bisa ini enggak, Bu? Bisa delivery enggak? Maksudnya bisa antar enggak? Kalau orang mau antar bisa enggak? Sekitar Jebus Mislak bisa. Jebus sampai Mislak bisa? Bisa. Ada nomor yang bisa dihubungi ya? Ada. Oke, nanti kita cantumin di sini nih. Nah, di bawah ini silakan dihubungi itu aja. Iya. Oke, itu aja, guys. Kita udah lapar nih, Bu. Kita minta tolong siapin yang terbaik. Di sini kita akan coba-coba. Oke, guys. Telur, guys. Jadi bukan seperti martabak yang kamu bayangkan, bener-bener beda. Ya ini khas nih. Jadi dulunya kita makannya ini untuk sarapan. Itu sering dijual di sekolahan di Palembang sana, guys. Jadi, nah ada, tiba-tiba ada di Parit 3 Jebus. Aku juga cukup wow gitu kan. Kangen juga dengan kayak gini. Cuman di sini sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa. Contohnya adalah martabaknya ini punya tiga varian minimal ya, tiga varian. Ada yang berkuah kari. Ini varian cuka. Dan yang ini yang harus kita eksekusi karena dia menggunakan kuah model, guys. Jadi martabaknya ini, guys,
Wow. Jadi dia benar-benar telur gitu, guys. Jadi telur berlayer-layer gitu, guys. Ya, kelihatan nih telur semua ya. Kita coba dulu. Kayaknya biar lebih fair, aku coba yang tanpa apapun ya, tanpa apapun. Seperti ini. Makan ya. Jadi martabaknya ini, guys, rasanya itu tergantung dari kuahnya ya. Kita coba. Karena martabaknya itu benar-benar murni telur. Ya, kita coba nih, guys. Sekarang kita coba langsung yang kuah model ya. Makan ya. Ya. Wow. Ebi-nya kerasa banget ya. Ebi dari kuah modelnya. Jadi dia ya kayak makan model, tapi modelnya diganti dengan martabak telur. Seperti itu. Enak, enak. Nah, sekarang kita akan coba, guys, martabak kuah karinya. Sebenarnya martabaknya itu bisa kamu pilih ya. Jadi kalau kuah kari ya kuah kari aja, kuah cuka ya kuah cuka. Tapi hari ini khusus nih karena kita mau nge-review, jadi dikasih varian, semua varian ya. Oke. Nah, kita coba sekarang yang kari. Wow. Nah, untuk karinya ini kekentalannya, teksturnya bisa kelihatan. Ya, kita coba dulu, guys. Coba ya. Makan ya. Kalau martabaknya teksturnya oke ya. Ya. Kalau kuah karinya ini strong banget, guys. Kuat. Jadi rasanya tuh medok. Rasa medok. Ya. Kuat banget. Ini kalau aku cemplungin martabak telurnya dengan karinya, untuk lauk makannya juga narik ini. Karena kuat banget. Kuat. Jadi bukan tipe-tipe kari yang tipis, bukan ya. Martabak telur dengan kari. Enggak, ini karinya bener-bener penuh bumbu, penuh rempah. Ya, dan strong. Makan ya. Ya. Kalau kamu suka makan yang bersantan, lontong, sayur segala macam, ini cocok untuk kamu. Jadi pakai kuah kari, guys. Kuah kari. Nah, sekarang kita coba. Sebenarnya ini kalau aku biasanya makannya ini dulunya nih pakai ini. Pakai cuka ya. Pakai cuka. Jadi dulu makannya di sana ya, yang aku bilang nostalgia tadi, makanya pakai kuah cuka. Nih, sudah aku campurin dengan cuka ya. Wow, cukanya ini. Wow. Ya, jadi gelap hitam gitu ya. Benar-benar cuka asas Palembang gitu, guys. Kita coba nih. Makan ya. Ya. Tapi kalau menurut aku pasangannya ya ini. Cuka. Aku nggak tahu. Emang rasanya enak. Aku nggak tahu apakah ini terintervensi karena aku pernah nyobain yang kayak gini, jadi pengennya ya kayak gini terus gitu kan. Rasa-rasa yang dulu pernah merasakannya dan referensi aku ke arah situ. Tapi semuanya enak. Ketiga-tiganya enak untuk martabaknya ya. Wow. Kita coba lagi. Oke. Makan. Untuk cuka-cukanya kamu jangan takut. Ini enggak cuka yang rasanya tajam gitu, enggak. Cukanya aman ya. Aku lebih suka kayaknya kalau dicampurin dengan cuka ini. Nah, yang ini adalah menu model ya, sama bakwan kuah ya. Basicnya ya basic tekwan, cuman lebih gede sedikit, guys, gitu kan. Ya, kita coba. Sepertinya ini untuk kuah. Kalau untuk kuah sepertinya sama ya. Untuk kuah sama seperti yang kita makan martabak tadi. Ya, namanya kuah modelnya dari situ. Dan udah kita coba udah oke ya, guys. Nah, ini untuk kuahnya, guys. Belum aku tambah-tambahin apapun. Yang pasti yang terlihat di sini adalah kondimennya yang banyak banget. Ada daun seledri, ya, bawang goreng, timun, dan ciri khasnya itu ada terus, guys. Ebi dari tadi kita lihat ada terus ya ebinya itu, guys. Nah, kita coba nih. Pertama kita coba kuah. Kalau untuk makanan yang seperti ini kita coba dulu kuahnya nih, guys. Sebelum kamu racik, cek dulu kuahnya. Ya, jangan langsung main tambah-tambah, nanti rasanya berubah-berubah nih. Kita coba ya. Makan ya. Oke. Entah kenapa, guys, ini rasanya tuh keluar. Nah, aku sudah sering makan tapi hari ini keluar banget. Apa karena aku kelaparan? Nah, kalau untuk model ya deh, jadi nggak, di dalamnya itu terdapat tahu, guys ya. Nah, tahu putih gitu. Kita coba yuk, makan yuk.
Ini kayaknya nggak perlu racik, ya. Kamu bisa tambah kecap, ya. Cuma ini sayang banget, guys. Karena rasanya ini, rasanya udah pas. Palingan tinggal tambah sambal aja kalau untuk sensasi pedas, ya. Dan agak light, guys. Light, ya. Agak tipis. Jadi kalau ditambah ini pasti berubah. Kalau kita tambah kecap pasti yang mendominasi kecapnya, buat aku yakin ya. Tapi nanti kita coba. Wah, ebi-ebinya kelihatan. Kita coba lagi nih. Tekstur modelnya ini oke, guys. Ya, makan ya. Oke. Nah, ini sama aja. Kita coba. Sama. Kuahnya dengan model tadi. Ya, oke. Cuma dia bedanya di sini, guys. Kalau sepengalaman kita ini pasti teksturnya ya, main di tekstur. Makan ya. Dan untuk yang bakwan kuah atau ini tekwan sih, tekwan. Cuman kalau tekwan mungkin lebih kecil lagi ya. Ini lebih ini, guys, lebih kenyal sedikit gitu, guys, dibanding dengan modern. Oke. Okay. Untuk makanan 10 ribuan oke nih, guys. Oke. Okay. Kalau dibandingin, bentar. Aku lebih prefer ke model. Nah, di depan kita sudah ada ya menu terakhirnya, yaitu nasi samin, guys. Kita coba, guys. Nah, kita coba ini yang nasi samin. Ini belum aku ambil yang bagian yang benar-benar nasi saminnya ya. Aku pengen nyoba kalau nasinya doang itu gimana tuh. Belum pakai kari, belum pakai sambal, belum pakai apa-apa. Kita coba ya, makan ya. Nasinya sendiri udah berasa banget. Ya. Ini aku makan aja tanpa lauk yang lain juga udah oke, okay. Berasa banget, berasa ya, berasa. Waduh, nggak sengaja tadi terkena karinya. Kita coba. Sekarang pakai yang nih, kita pakai yang karinya. Kita coba makan ya. Nah ini dia, guys. Ini ayam gorengnya digoreng kayak gini ya. Ya, digoreng kering seperti ini. Makan. Rasanya memang terkonsentrasi di nasi samin sama kuah kari. Ini dapat juga sambal cabenya ya. Coba. Wow. Ini boleh, guys, boleh. Untuk sarapan cocok banget. Nasinya udah berasa, ditambah lagi tabak sama kari ya. Dan yang lain, kondimen lainnya itu memang rasanya tidak ini ya. Maksudnya tidak gontok-gontokan dengan nasi saminnya. Jadi benar-benar nasi saminnya yang ke highlight di sini. Ya, yang lainnya itu sejenis kondimen atau tambahan saja. Ya, hanya pembuat ya tambahan lah. Kamu harus coba nasinya ini tanpa kari. Ya, jadi boleh minta karinya, mungkin dipisahin coba kecil. Karena rasanya enak untuk nasi saminnya ya. Ditambah kari juga lebih enak, cuman lebih otentik kalau tanpa kari. Kalau menurut aku. Mantap. Nah, ini dia. Sudah makan kan? Haus. Jadi ini minumannya ya. Ini adalah dua macam minuman yang ada di sini. Sebenarnya banyak macam minumannya, ada minuman-minuman yang kecil ya, yang kamu suka segala macam itu. Di sini ada es ekstra jus susu sama es teh ya. Minum yuk. Fresh. Kamu harus coba di warung, namanya Warung Sudi Mampir kalau nggak salah ya, kata ibunya. Coba. Ya, terjangkau, enak untuk sarapan makan siang, dan dia buka dari pagi sampai
malam dan worth it dengan harga segitu. Kita harus coba ya. Itu aja untuk kamu yang terima kasih yang udah nonton sampai ini ya. Terima kasih guys for watching. Kalau kamu suka silakan tekan tombol like, comment, share dan subscribe channel Mr. Julian agar kamu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Kemudian selalu dukung UMKM, selalu dukung wisata alam kita, wisata kuliner dan wisata adat budaya serta tradisi di tempat kita ini. So, thanks for watching. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.